King Yang, dia adalah Feng Wu Chen. Dia membunuh semua orang dari delapan kekuatan di timur. Dialah yang seharusnya hampir membunuhmu. Fan Saoyun berkata dengan suara rendah dengan senyum jahat di wajahnya. Feng Wu Chen, apakah kamu pikir aku akan mempercayai omong kosongmu? Liu King Yang meraung dengan marah. Niat membunuhnya melonjak ke langit. Dia sama sekali tidak mengenali kelompok Feng Wu Chen. Mendengar kata-kata Liu King Yang, Feng Wu Chen dan yang lainnya terkejut. Apakah ini masih Liu King Yang di masa lalu? Kapan Liu Qingyang berani berbicara dengan Feng Wuchen dengan sikap seperti itu? Saudara Liu, apakah kamu gila? Ini saudara Feng. Awalnya, Miao Qingqing sangat senang melihat Liu Qingyang, tapi melihat sikap Liu Qingyang, Miao Qingqing tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya. Liu Qingyang yang marah mengabaikan Miao Qingqing dan menatap Feng Wuchen dengan tajam. Dia berteriak dengan marah, "Tidak ada orang lain di Kota Blue Stone kecuali kamu. Siapa lagi yang bisa melakukannya?" Liu Qingyang, Leng Wuchen berteriak dengan marah, "Apa yang kamu bicarakan?" Kamu tahu. Dendi, Liu yang sepertinya tidak mengenal kita. Tapi dia mengenal Fan Shaoyun. Leng Muceng masih ingin memarahi, tapi dia dihentikan oleh Bei Douyan. Bei Douyan lalu berbisik kepada Feng Wuchen. Dia tidak mengenal kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah saudara Liu baik-baik saja? Miao Qingqing Qing tercengang. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Miao Qingqing Qing juga merasa kata-kata Bei Douyan masuk akal. Ini tidak seperti Liu Qingyang di masa lalu. Jika itu adalah mantan Liu Qingyang, dia tidak akan mencurigai Feng Wuchen. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan menatap Liu Qingyang dengan dingin. Dia juga merasa ada yang tidak beres dengan Liu Qingyang. Ini jelas bukan mantan Liu Qingyang. Mungkinkah dia dikendalikan oleh Fan Shaoyun? Atau itu Liu Qingyang palsu? Namong San menebak. Dia merasa Liu Qingyang di depannya berbeda dari yang sebelumnya. Beidou Yan menggelengkan kepalanya. Dia adalah Qingyang. Auranya tidak mungkin salah, dan sepertinya dia tidak bisa dikendalikan. Feng Wuchen dengan dingin menatap Fan Shaoyun dan bertanya dengan dingin, Fan Shaoyun, apa yang kamu lakukan pada Qingyang? Feng Wuchen, kamu lebih tahu dari siapapun tentang apa yang telah kamu lakukan terhadap King Yang. Kamu telah membunuh penduduk kota Blue Estone, namun kamu tidak mengakuinya. Metode kejam seperti itu sejalan dengan gaya membunuhmu. Siapa lagi mungkinkah kalau bukan kamu? Fan Saoyun berkata dengan kejam. Kamu menjebakku, Kaisar Merah berteriak dengan marah. Hentikan omong kosong itu. Saya ingin membalaskan dendam penduduk kota Blue Estone, Liu King Yang berteriak dengan marah. Saat dia menghunus pedang panjangnya, dia melepaskan semua kekuatan tahap asal langit tingkat 6. Ledakan. Liu Qingyang melangkah ke udara. Dengan ledakan keras, auranya mengarah ke Feng Wuchen. Kecepatannya yang menakjubkan seperti kecepatan seekor cita. Ding. Feng Wuchen membentuk jari pedang dengan tangan kanannya. Dengan suara yang tajam, dia menangkap ujung pedang Liu Qingyang. Bahkan jika Liu Qingyang menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa mendorong Feng Wuchen mundur bahkan setengah langkah. Tidak peduli seberapa keras Liu Qingyang berusaha, dia tidak bisa mencabut pedang panjangnya. Seolah-olah itu tertancap di jari pedang Feng Wuchen. Qingyang, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak mengenali saya? Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya. Diam, Liu Qingyang berteriak dengan marah. Dia sangat marah sampai kehilangan akal sehatnya. Liu Qingyang hanya ingin membalaskan dendam penduduk kota Blue Stone. King Yang, apakah kamu tidak ingat kami? Apakah Anda tidak ingat ketua kabinet dan nyonya King King? Leng Mu berteriak pada Liu Qingyang. Yang. Fan Saoyunlah yang menyakitimu. Jangan dimanfaatkan olehnya. Namong San berteriak. Semakin dia melihat, dia menjadi semakin cemas. Penggemar Saoyun, apakah ini hadiah besar yang kamu bicarakan? Anda membawa kami ke kota Bluestone sehingga kami dan King yang bisa saling membunuh. Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Niat membunuhnya menyebar. Fan Saoyun menunjukkan senyuman mengejek dan berkata dengan suara yang dalam, Feng Wuchen, seorang pria harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Mengapa kamu masih berdalih? Tercelah, teriak San dengan marah. Dia ingin mencabik-cabik Fan Saoyun. Liu yang berjuang tanpa hasil. Dia menyerah pada pedang panjangnya dan menyerang Feng Wuchen dengan telapak tangannya. Angin dari telapak tangannya bersiul dan mengguncang kehampaan. Liu Qingyang, yang berada di tahap asal langit tingkat 6, meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Dia telah mencapai puncak tahap 8 asal langit. Ledakan. Deng, dengungan. Feng Wuchen tidak ragu-ragu membalas dengan telapak tangannya. Dengan ledakan yang keras, kekuatan mengerikan itu menyapu dengan ganas. Namun, itu tidak dapat mendorong Feng Wuchen mundur setengah langkah pun. Feng Wuchen bahkan tidak menggunakan asal sejatinya. Dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya untuk memblokir telapak tangan Liu Qingyang. Pada saat yang sama, Feng Wuchen dengan cepat meraih pergelangan tangan Liu Qingyang dan menyuntikkan asal sejatinya ke tubuh Liu Qingyang untuk memeriksa kondisinya. Meridiannya tidak teratur, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia sepertinya menemukan sesuatu. Ha! Pada saat ini, Liu Qingyang meraung marah dan menyapu kakinya. Feng Wuchen, yang sedang berpikir, bereaksi setengah lebih lambat. Dia hanya bisa melepaskan tangannya dan mundur, menghindari serangan Liu Qingyang. Meridian Qingyang rusak. Dia pasti terluka parah. Meskipun dia selamat, dia kehilangan ingatannya. Feng Wuchen mengerutkan kening. Apa? Kehilangan ingatannya. Miao Qingqing, Bei Douyan, dan yang lainnya berseru serempak. Mereka memandang Liu Qingyang dengan kaget. Tidak heran Liu Qingyang tidak mengenali mereka. Ternyata dia kehilangan ingatannya. Feng Wuchen, berikan aku hidupmu. Liu Qingyang meraung marah dan bergegas lagi. Dia tampak seperti orang gila yang kehilangan akal sehatnya. Feng Wuchen, yang merasakan ini, bergerak seperti kilat. Dia melintas di belakang Liu Qingyang dan menggunakan kekuatannya untuk meraih tangan dan kaki Liu Qingyang. Namong San, ambil kembali Qingyang, Feng Wuchen melambaikan tangannya. Liu Qingyang yang terperangkap terbang ke arah Namong San. Biarkan aku pergi, Liu Qingyang meraung marah. Namun, apakah Fan Shaoyun akan membiarkan Feng Wuchen dan yang lainnya membawa pergi Liu Qingyang dengan mudah? Feng Wuchen, kamu membunuh penduduk kota Bluestone, dan sekarang kamu ingin membawa orang-orangku pergi. Apa, Anda ingin membunuh King Yang? Anda belum bertanya kepada saya apakah saya setuju, kata Fan Saoyun sambil tersenyum dingin. Kakak penggemar, bunuh Bajingan ini, Liu King Yang meraung marah. Kakak penggemar, Miao Qingqing dan yang lainnya tercengang saat mendengar Liu King Yang memanggil Fan Saoyun. Bajingan, Fan Saoyun hampir membunuhmu, dan kamu memanggilnya kakak. Leng Mu Cheng sangat marah, dia ingin menamparkan Liu King Yang. Dia kehilangan ingatannya. Fan Saoyun hanya memanfaatkannya. Kaisar Merah dengan cepat menghentikannya. Swosh swosh swosh. Saat ini, beberapa suara yang menusuk udara terdengar. Setelah beberapa kilatan, enam ahli kultus bulan surgawi muncul. Keenamnya memiliki kekuatan yang menakutkan. Mereka semua adalah ahli tingkat surga. Salam, Tuan Muda Kultus. Enam orang yang dipimpin oleh Ao Yan membungkuk hormat. Feng Wuchen, lepaskan dia. Kalau tidak, aku tidak keberatan membiarkan semua temanmu mati di sini. Fan Saoyun mengancam dengan dingin. Tingkat surga, saat enam orang itu muncul, ekspresi Beidou Yan dan yang lainnya menjadi sangat jelek. Hanya Fan Saoyun saja sudah cukup menakutkan, belum lagi ada enam pembangkit tenaga listrik tingkat surga lainnya. 442. Kakak Fan, bunuh mereka dan balas dendam penduduk kota Blue Stone. Liu Qingyang berkata dengan marah. Qingyang, sekarang kita tahu bahwa Feng Wuchen dan kelompoknya membunuh penduduk kota Blue Estone, dan saya memiliki perjanjian dengan Feng Wuchen, saya secara pribadi akan membunuhnya dalam empat hari untuk membalaskan dendam penduduk kota Blue Stone. Fan Saoyun berkata sambil tersenyum tipis. Kata-kata Fan Saoyun begitu arogan seolah-olah dia bisa membunuh Feng Wuchen kapan saja. Saudara King Yang, tidak perlu terburu-buru untuk membalas dendam. Empat hari kemudian, Tuan Muda Sekte dapat membunuh Feng Wuchen di depan banyak orang di wilayah surga. Ao Yan berkata sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu biarkan mereka hidup beberapa hari lagi. Liu Qingyang berkata sambil menahan amarahnya. Feng Wuchen tidak mengatakan apapun, tapi ekspresinya sangat dingin. Fan Shaoyun sebenarnya berani menggunakan Liu Qingyang untuk menghadapi mereka, yang telah membuat marah Feng Wuchen. Jika memungkinkan, Feng Wuchen akan membunuh Fan Shaoyun sekarang juga. Feng Wuchen, nikmati empat hari terakhir ini. Tentu saja, jika kamu tidak datang, aku pasti akan membuatmu menyesal. Fan Shaoyun berkata sambil tersenyum jahat, sama sekali tidak menatap Feng Wuchen. Fan Saoyun telah menerobos ke alam langit tingkat kedua, dan kecakapan bertarungnya telah meningkat pesat. Bagaimana dia bisa takut pada Feng Wuchen? Setelah mengatakan itu, Fan Saoyun dan kelompoknya terbang menjauh. Tuan Pavilion, apa yang kita lakukan sekarang? King Yang masih belum tahu bahwa mereka memanfaatkannya, dan kami tidak tahu apa yang dikatakan Fan Saoyun kepadanya. King Yang tidak mempercayai kita sama sekali. Sue Feng bertanya. King Yang hanya kehilangan ingatannya. Itu lebih baik daripada mati. Ini adalah hal yang baik. Jika Fan Saoyun ingin menggunakan King Yang untuk menghadapi kita, maka King Yang pasti tidak akan berada dalam bahaya. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, tidak mengkhawatirkan keselamatan Liu King Yang. Dendi, apa kamu punya cara untuk mengobati amnesia? Namong San bertanya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, amnesia bukanlah sesuatu yang bisa diobati dengan obat. Itu tergantung pada waktu, atau sesuatu yang bisa merangsang King Yang. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk memulihkan ingatannya. Jika itu masalahnya, Kakak Liu, mata indah Miao Qingqing Qing berkilat kecewa saat air mata mengalir di matanya. Liu Qing yang tidak bisa mengenali Miao Qingqing Qing telah membuat Miao Qingqing Qing sangat kecewa. Sekarang Liu Qing yang telah kehilangan ingatannya dan sulit diobati, Miao Qingqing Qing bahkan lebih sedih lagi. Jangan khawatir, King Yang akan pulih suatu hari nanti. Ayo pergi. Feng Wuchen menghibur. Ayah, ayah. Saat Feng Wuchen dan yang lainnya hendak pergi, tangisan yang jelas dan panik tiba-tiba terdengar dari pintu masuk kota. Seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun berlari dengan panik sambil menangis dengan sedihnya. Itu adalah Ziking dari kota Bluestone. Setelah menunggu terlalu lama di belakang gunung, Ziking tidak punya pilihan selain kembali. Namun, yang tidak dia duga adalah kota Bluestone telah dihancurkan, yang membuatnya takut. Untungnya, Ziking pergi ke belakang gunung. Kalau tidak, dia juga akan terbunuh. Masih ada satu orang yang hidup. Miao Qingqing memandang gadis yang ketakutan dan bingung itu. Melihat King Gong dan wali kota yang meninggal, Gadis itu berlutut tak berdaya seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Dia tidak percaya apa yang terjadi di depan matanya. Di usia Ziking, dia seharusnya hidup dalam kegembiraan dan menikmati baptisan masa muda. Namun, pengalaman tragisnya menyebabkan dia terjerumus ke dalam jurang maut. Dalam sekejap mata, orang-orang sederhana dan baik hati di kota Bluestone dibunuh secara brutal. Feng Wuchen dan yang lainnya memandang gadis yang berduka itu dengan simpati. Mata indah Miao Qingqing Qing dan Lan Yue basah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa menjadi seperti ini? Siapa yang membunuh mereka? Gadis itu ketakutan. Melihat penduduk kota Bluestone meninggal dengan begitu tragis, dia merasa seperti sedang mengalami mimpi buruk. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Saudara Sui Seng. Saudara Sui Seng. Gadis itu memandangi orang mati lainnya dan akhirnya melihat Sui Seng. Dia berdiri dengan kemauannya yang kuat dan berlari menuju Sui Seng yang sudah mati. Mereka sepakat untuk bercocok tanam bersama di belakang gunung pagi ini. Namun... Mereka bahkan tidak sempat bertemu untuk terakhir kalinya sebelum mereka dipisahkan oleh hidup dan mati. Ziking menangis sedih. Ketidakberdayaan dan kesepiannya sungguh menyedihkan. Apakah kamu yang membunuh mereka? Kembalikan nyawa ayahku. Kembalikan nyawa kakakku Sui Seng. Ziking bergegas menuju Feng Wuchen dan memukulinya dengan tangannya sambil berteriak. Aku akan membunuh kalian semua. Aku akan membunuh kalian semua. Setelah memukuli Feng Wuchen dan Bei Douyan, Ziking berteriak sekuat tenaga hal yang paling menyakitkan di dunia adalah dipisahkan oleh hidup dan mati. Gadis kecil, kami tidak membunuh mereka. Saat kami tiba, mereka sudah mati. Aku tidak berbohong padamu. Miao King King terisak. Dia tidak tega melihat Xi King begitu sedih. Kamu tidak membunuh mereka. Xi King sedikit terkejut. Kemudian, dia teringat sesuatu dan dengan cepat berkata, itu pasti istana awan hijau. Itu pasti istana awan hijau. Ini bukan istana awan hijau. Ini sekte bulan surgawi, kata Feng Wuchen. Sekte Bulan Surgawi, itu tidak mungkin. Saudara Tianyi dan tuan muda Sekte Bulan Surgawi adalah saudara. Sekte Bulan Surgawi tidak akan melakukan apapun terhadap kami. Ziking menggelengkan kepalanya. Gadis kecil, kalian semua telah tertipu. Saudara Tianyi yang kalian bicarakan adalah teman kita. Namanya Liu Qingyang. Dia dilukai oleh Fan Saoyun, menyebabkan meridiannya menjadi kacau. Itu sebabnya Fan Saoyun menggunakannya untuk menipu kami untuk datang ke kota Green Rock. Dia ingin menjebak kami, jelas Miao Qingqing. Ini Ziking tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Feng Wuchen dan yang lainnya tidak terlihat seperti orang jahat, tetapi mereka sangat kuat. Aku akan mempercayainya untuk saat ini. Saya akan mencari tahu ketika saya menemukan saudara Tianyi. Aku tidak bisa membiarkan ayah dan kakak Sui Seng mati sia-sia. Ziking berpikir dalam hati. Ziking merasa skeptis terhadap Feng Wuchen dan yang lainnya. Dia juga sangat berhati-hati. Untuk menyelamatkan hidupnya, Ziking hanya bisa memilih untuk mempercayai mereka untuk saat ini. Kubur orang-orang ini dengan benar lalu bawa dia pergi dari sini. Berbahaya baginya untuk tinggal di sini, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Semua orang membantu. Setelah menguburkan penduduk kota Batu Hijau, Feng Wuchen dan yang lainnya pergi. Hanya tersisa empat hari sebelum pertempuran antara Feng Wuchen dan Fan Saoyun. Oleh karena itu, Feng Wuchen juga memanfaatkan waktu untuk berkultivasi. Sebelum berkultivasi, Feng Wuchen juga menyempurnakan sepasang sarung tinju. Tinju Dewa Naga Purba sangat kuat. Saat dipasangkan dengan sarung tinju, kekuatannya akan mencapai tingkat yang baru. Pertarungan antara Fan Saoyun dan Feng Wuchen menarik perhatian semua kekuatan di alam King Yun. Pada saat ini, arena Sekte Bulan Surgawi di puncak Gunung Langit Bulan telah selesai dibangun. Semua kekuatan dan ahli di alam King Yun juga bergegas ke Gunung Sky Moon. Hei, menurutmu siapa yang akan memenangkan pertarungan ini? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tentu saja itu Tuan Muda Fan. Dengan kekuatan Feng Wuchen, dia hanya bisa menindas para jenius yang lemah. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan Tuan Muda Fan. Feng Wuchen bahkan berkata bahwa dia akan menantang Tuan Muda Fan dalam tiga bulan. Menurutku dia tidak akan datang. Dia hanya memberi dirinya jalan keluar. Itu benar, Feng Wuchen baru berada di Sky Origin tahap 5. Bahkan jika dia berhasil menembus tahap 7 asal langit dalam tiga bulan, dia tetap tidak akan menjadi tandingan Tuan Muda Fan. Feng Wuchen melukai Penatua Ren dengan parah. Tuan Muda Fan pasti akan menggunakan pertempuran ini untuk membunuh Feng Wuchen. 443. Empat hari berlalu dalam sekejap mata. Setelah berkultivasi secara gila-gilaan selama empat hari, Feng Wuchen akhirnya keluar dari pengasingan. Feng Wuchen telah berkultivasi di lantai tujuh pagoda sembilan kosmos selama delapan hari. Meskipun budidayanya telah meningkat, dia masih tidak dapat menerobos ke alam surga. Dia bahkan belum mencapai puncak alam asal langit tingkat ke-9. Hal ini membuat Bei Yan dan yang lainnya khawatir. Fan Saoyun sudah berada di alam surga tingkat kedua. Meski hanya ada perbedaan satu level, perbedaan kekuatannya sangat besar. Bahkan jika Feng Wuchen telah membangkitkan kekuatan misterius dalam garis keturunannya, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan Fan Saoyun. Dendi, seberapa percaya diri kamu? Dalam perjalanan ke Gunung Langit Bulan, Beidou Yan mau tidak mau bertanya. Sama sekali tidak, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Apa, sama sekali tidak, wajah Kaisar Merah dan yang lainnya berubah. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri, lalu apa gunanya bertarung? Bukankah itu sama dengan mengirim dirinya sendiri ke kematian? Fan Saoyun pernah berkata bahwa dia akan membunuh Feng Wuchen pada hari pertempuran. Karena dia sudah mengatakannya, Fan Saoyun pasti akan melakukannya. Melihat Kaisar Merah yang terkejut dan yang lainnya, Feng Wuchen tersenyum misterius, tidak untuk saat ini. Kakak Feng, hidup kami ada di tanganmu. Ada juga kakak Liu, Miao Kincing memutar matanya ke arah Feng Wuchen. Dia sangat ketakutan. Mungkinkah Dendi sudah menguasai kekuatan misterius itu? Namong Zan mengerutkan kening saat dia menebak. Di Sky Moon Mountain, para ahli dari seluruh domain surga telah berkumpul. Pemandangan itu sangat spektakuler. Sekte Bulan Langit, Istana Api Surgawi, Keluarga Ye, Keluarga Bai, Pavilion Zion, Sekte Raja Neraka, dan Eselon Atas serta murid jenius dari enam pasukan lainnya telah tiba di Gunung Bulan Langit. Gunung Skymoon yang awalnya sepi kini ramai dengan aktivitas. Di puncak Gunung Skymoon, ada panggung besar. Fan Saoyun melayang di atas panggung, diam-diam menunggu kedatangan Feng Wuchen. Semua orang yang hadir ingin tahu apakah Feng Wuchen mampu mengalahkan Fan Shaoyun tiga bulan kemudian. Kata-kata arogan Feng Wuchen tentu saja membuat semua orang menantikannya. Fan Shaoyun telah mencapai alam surgawi tingkat kedua. Saya ingin tahu apakah Dendi dapat mengalahkannya. Yi Tianxing mengerutkan kening dan menatap Fan Shaoyun. Setelah beberapa bulan berkultivasi, basis budidaya Yi Tianxing telah meningkat pesat. Namun, dia masih tidak dapat menembus ke alam surgawi tingkat ketiga. Dengan kekuatan Yi Tianxing saat ini, dia mungkin akan dikalahkan oleh Fan Saoyun lagi. Selain Yi Tianxing, Bai Mi, Ye Gu Cheng, Lei Tianjue, dan para jenius lainnya juga menantikannya. Pada saat yang sama, Yi Tianxing, Lei Tianjue, dan yang lainnya menyadari bahwa itu adalah Liu Qingyang. Mereka penasaran mengapa Liu Qingyang berada di Sekte Bulan Surgawi dan mengapa dia bersama Fan Saoyun. Apa yang sedang terjadi? Apakah Liu Qingyang mengkhianati Feng Wuchen? Liu Qingyang juga memperhatikan bahwa banyak orang memandangnya dengan aneh. Meskipun menurutnya aneh, dia tidak terlalu memperhatikannya. Tiga bulan lalu, saya mendengar bahwa Feng Wuchen memiliki kekuatan untuk mengalahkan Bai Mi. Tiga bulan kemudian, saya bertanya-tanya seberapa besar peningkatan kekuatan Feng Wuchen. Semua orang membicarakannya tanpa henti. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat semua orang sedang berbicara, ledakan sonik datang dari langit dan menarik perhatian banyak orang. Feng Wuchen ada di sini. Seseorang tiba-tiba berteriak. Adegan itu sudah meriah. Saat orang ini berteriak, suasana langsung tersulut. Fan Saoyun, yang melayang di udara di atas arena, perlahan membuka matanya dan menatap Feng Wuchen dan yang lainnya. Akhirnya, Liu Qingyang yang menyipitkan matanya dan aura pembunuh muncul di matanya. Di bawah pandangan semua orang, Feng Wuchen dan yang lainnya terbang dengan kecepatan luar biasa. Bei Douyan dan yang lainnya turun sementara Feng Wuchen tetap di udara. Saya tidak bisa melihat kedalaman kultivasi Feng Wuchen, tetapi tampaknya sangat kuat kultivasi Feng Wuchen dan yang lainnya telah meningkat beberapa tingkat. Bahkan dengan bakat Tuan Muda Fan, dia tidak dapat melakukannya. Benar, aku juga menyadarinya. Kerumunan menjadi gempar. Banyak orang memperhatikan bahwa budidaya Beidouyan dan yang lainnya telah meningkat beberapa tingkat. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Para petinggi dari Sekte Bulan Surgawi juga memasang ekspresi serius. Kemunculan Feng Wuchen membuat para petinggi Villa Api Surgawi, Keluarga Bai, keluarga Ye, Paviliun Zion, Sekte Raja Neraka, dan kekuatan besar lainnya memandangnya dengan hormat. Mata banyak orang jenius yang bersedia mengikuti Feng Wuchen juga dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Kakak Liu, tatapan Miao Qingqing tertuju pada sosok Liu Qingyang. Tatapan Liu Qingyang kebetulan bertemu dengan tatapan Miao Qingqing. Dia sedikit mengernyit dan berkata pada dirinya sendiri, mengapa aku merasa seperti pernah bertemu dengannya sebelumnya. Liu Qingyang ingin mengingat sesuatu, tetapi dia mendapati kepalanya sakit, dan itu tidak memungkinkan dia untuk mengingatnya. Feng Wuchen, kamu benar-benar punya nyali untuk datang. Fan Shaoyun mencibir dengan tatapan jijik di matanya. Kenapa aku tidak berani? Feng Wuchen berkata dengan tenang. Kalau begitu, hentikan omong kosongmu. Ayo, Fan Shaoyun mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan dingin. Dia dengan angkuh mengarahkan jarinya ke arah Feng Wuchen. Berdengung. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatannya dan mengeluarkan armor kilin dan pedang dewa naga. Lampu merah darah meledak dan sangat menyilaukan. Aura Feng Wuchen melonjak dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Kekuatan mengerikan itu mengguncang langit dan bumi. Dalam sekejap, aura Feng Wuchen melonjak dari Sky Origin Stage 9 ke Sky Origin Stage 2. Kultivasinya hanya meningkat sedikit. Itu sesuai harapan saya. Fan Saoyun mencibir dengan jijik. Hai. Merasakan kekuatan Feng Wuchen yang menakutkan, semua orang terkejut. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan tubuh mereka gemetar. Tingkat 9 dari tahap asal langit. Dia berhasil melewati empat tahap dalam tiga bulan. Kekuatan langit asal tahap dua. Itu menakutkan. Seluruh tempat menjadi gempar. Seruan memenuhi udara. Peningkatan Dendi sangat mengejutkan. Para eselon atas dan jenius dari alam King Yun terkejut. Mereka semua tercengang. Apa yang jenius? Menembus empat tahap dalam tiga bulan adalah seorang jenius sejati. Di depan Feng Wuchen, bakat Fan Saoyun bukanlah apa-apa. Tentu saja, keterkejutan hanyalah keterkejutan. Dengan kekuatan Feng Wuchen, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Fan Shaoyun. Semua orang yang hadir sangat jelas dalam hal ini. Ledakan. Feng Wuchen tidak membuang waktu untuk berbicara omong kosong. Dengan kepakan sayapnya, tubuh Feng Wuchen berubah menjadi cahaya berdarah dan melesat keluar, meninggalkan angin puyuh yang kuat di belakangnya. Feng Wuchen tiba dalam sekejap. Memegang pedang Dewa Naga dengan kedua tangannya, dia menebas dari atas ke bawah. Serangannya sangat ganas dan ganas. Ding. Dengeng dengungan. Fan Saoyun tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia malah terlihat lebih menghina. Fan Saoyun mengangkat tangannya. Dengan suara yang tajam, dia memblokir serangan Feng Wuchen dengan mudah. Jangan buang energimu, Fan Saoyun berkata dengan nada menghina. Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Feng Wuchen berteriak dan mengeluarkan pagoda itu. Pagoda itu tingginya puluhan kaki. Formasi emas menyelimuti area tersebut. Kekuatan penindasan yang mendominasi menekan budidaya Fan Saoyun hingga setengah atau bahkan kurang. 444. Selama pertempuran di Soul Break Valley, Fan Saoyun telah terluka oleh seni pedang Feng Wuchen yang kuat. Fan Saoyun selalu mengingat kejadian ini. Oleh karena itu, Fan Saoyun ingin mendapatkan kembali wajahnya. Dia ingin mengalahkan seni pedang Feng Wuchen dengan kekuatan tirani di depan semua orang di wilayah surga. Berdengung. Mengaktifkan kekuatan siantiannya, tubuh Fan Saoyun bersinar dengan cahaya kemasan. Kekuatan yang melonjak dan menakutkan meledak seperti banjir. Aura menakutkan Fan Saoyun naik dari alam langit tingkat kedua ke alam langit tingkat keempat. Kekuatan Fan Saoyun semakin menakutkan. Ekspresi penguasa Vila Api Surgawi tampak serius. Jejak ketakutan melintas di matanya. Bakat Fan Saoyun terlalu menakutkan. Dia akan melampaui master sekte Bulan Surgawi cepat atau lambat. Dalam beberapa tahun, dia bahkan mungkin akan melampaui monster tua seperti mereka. Para eselon atas dari kekuatan utama juga terkejut. Mereka mulai khawatir Feng Wuchen tidak akan mampu mengalahkan Fan Saoyun. Bukan karena Feng Wuchen terlalu lemah. Itu karena kekuatan Fan Saoyun terlalu kuat. Ledakan Feng Wuchen mengambil inisiatif menyerang lagi. Tubuhnya meledak dengan ledakan keras. Dengan kepakan sayapnya, dia berakselerasi lagi. Bayangan Dewa Naga Di tengah jalan, Feng Wuchen menunjukkan keterampilan gerakannya. Kecepatannya sekali lagi ditingkatkan, melebihi kecepatan suara beberapa kali lipat. Para pembudidaya yang lebih lemah merasa Feng Wuchen telah menghilang. Mereka tidak bisa melihatnya sama sekali. Kecepatan bocah ini telah mencapai tingkat seperti itu. Skill gerakan macam apa yang dia gunakan? Ini sangat kuat. Master Sekte Bulan Surgawi terkejut. Kecepatannya telah mencapai alam langit tingkat ketiga. Banyak ahli yang hadir terkejut dengan kecepatan mengerikan Feng Wuchen. Feng Wuchen berada di alam asal langit tingkat ke-9, tetapi dia sebenarnya memiliki kecepatan alam langit tingkat ketiga. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen muncul di atas Fan Saoyun seperti hantu. Kepala ke bawah, kaki ke atas, pedang Dewa Naga tanpa ampun menusuk ke bawah. Jika Fan Saoyun tidak bisa mengelak, pedang Feng Wuchen pasti akan menembus kepalanya. Kecepatanmu terlalu lambat. Fan Saoyun mencibir. Dia sudah merasakan posisi Feng Wuchen. Ledakan. Begitu Fan Saoyun mengatakan ini, sosoknya menghilang. Tiba-tiba, terjadi ledakan saat tinju Fan Saoyun mendarat di perut Feng Wuchen. Kekuatan mengamuk membuat Feng Wuchen terbang seribu meter ke udara. Sangat cepat, Feng Wuchen terkejut. Fan Saoyun lebih cepat dari Dendi. Beidou Yan dan yang lainnya menjadi gugup. Feng Wuchen bukan tandingan tuan muda Fan. Itu adalah alat roh bermutu tinggi, dan bahkan merupakan penempaan tingkat kedua. Sayang sekali, Feng Wuchen pasti kalah. Pertempuran baru saja dimulai, tetapi Feng Wuchen sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Setelah terkena pukulan, banyak ahli menggelengkan kepala. Ledakan. Fan Saoyun sedikit menundukkan kepalanya, lalu tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dan melonjak ke langit, berubah menjadi cahaya kemasan. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari Feng Wuchen. Wajah Feng Wuchen sedikit berubah. Dengan lambaian tangannya, pagoda besar itu hancur. Kekuatan pagoda sembilan kosmos telah meningkat seiring dengan budidaya Feng Wuchen, dan pertahanannya juga menjadi lebih kuat. Ledakan. Telapak tangan Fan Saoyun mendarat di pagoda, dan suara perunggu yang memekakkan telinga terdengar. Pagoda itu bergetar hebat, dan kekuatan mengamuk membuat pagoda itu terbang ke langit. Perhatikan bagaimana aku menghancurkan pagodamu. Keterampilan bela diri mistik tingkat tinggi. Tinju 3000 roh es. Fan Saoyun berteriak, dan tinjunya mengembunkan kekuatan atribut es yang sangat mendominasi saat dia meninju pagoda. Suara mendesing, berdengung, berdengung. Tinju es setinggi 50 hingga 60 kaki melonjak ke langit seperti gunung es. Kekosongan itu bergetar hebat seolah-olah akan runtuh. Itu sangat ganas dan tidak dapat dihentikan. Dengan pemikiran dari Feng Wuchen, pagoda sembilan kosmos mulai berputar, dan kekuatan isap yang kuat menyebar dari mulut pagoda. Di bawah tatapan kaget semua orang, itu benar-benar menyerap tinju es Fan Sanyun yang menakutkan sepenuhnya. Hai. Melihat pemandangan ini, semua penggarap yang hadir tersentak kaget. Terserap, Fan Saoyun sedikit terkejut, dan dia sangat terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Pagoda Sembilan Kosmos Feng Wuchen, selain memiliki kekuatan penekan yang mendominasi, sebenarnya dapat menyerap kekuatan yang menakutkan. Harta karunmu ini sungguh lumayan. Fan Saoyun mencibir dengan mengejek, dan jejak kekejaman muncul di matanya. Fan Saoyun telah menembus alam manusia langit tingkat kedua, dan kekuatannya jauh melebihi kekuatanku. Pagoda kosmos sembilan kali lipat tidak bisa melakukan apapun padanya. Feng Chen mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Ledakan. Fan Saoyun bergegas keluar lagi, tetapi tidak menuju pagoda sembilan kosmos, tetapi menuju Feng Chen. Gemuruh yang kuat bergema di seluruh Sky Moon Mountain. Teleportasi. Feng Chen berteriak dingin di dalam hatinya, dan sosoknya tiba-tiba menghilang secara misterius. Aku tidak bisa merasakan auranya. Pemimpin Sekte Bulan Langit kembali mengernyit, dan ekspresinya berubah serius. Dia benar-benar menghilang. Kerumunan menjadi gempar, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Fan Saoyun sedikit mengernyit, dan sosoknya berhenti dengan paksa. Dia berpikir dalam hati, itu adalah teknik gerakan dulu. Suara mendesing. Ketika Feng Wuchen muncul kembali, dia sudah berada di belakang Fan Saoyun. Itu sangat tiba-tiba sehingga tidak ada yang memperhatikannya, dan tidak mungkin untuk melindunginya. Pedang Dewa Naga tersapu dengan kejam. Ci. Aliran darah muncrat dari tubuh Fan Saoyun. Jelas sekali dia terkena pedang Feng Wuchen. Brengsek, ekspresi Fan Saoyun berubah drastis, dan dia mengutuk dalam hatinya. Pergi ke neraka, Fan Saoyun meraung, dan telapak tangannya mengarah ke Feng Wuchen. Suara mendesing. Ledakan. Aku akan membalas serangan telapak tangan padamu. Saat Fan Saoyun menyerang, Feng Wuchen menghilang lagi secara misterius. Saat dia menghindar, Feng Wuchen tiba-tiba muncul lagi, dan telapak tangannya mengenai dada Fan Saoyun. Kekuatan yang mendominasi membuat Fan Saoyun terbang. Wus. Wus. Feng Wuchen menggunakan teleportasi secara berurutan, dan dia melancarkan serangan yang hiruk pikuk dan ganas. Luka pedang di tubuh Fan Saoyun terus bertambah, dan darah telah mewarnai pakaiannya menjadi merah. Serangan balik Feng Wuchen yang mengerikan sangat mengejutkan semua orang yang hadir, termasuk pemimpin Sekte Bulan Langit. Tuan Muda Fan bahkan tidak bisa melawan. Bagaimana ini mungkin? Kecepatan Feng Wuchen bahkan lebih mengerikan daripada kecepatan Tuan Muda Fan. Itu terlalu menakutkan. Teknik gerakan Feng Wuchen terlalu menakutkan. Semua orang yang hadir terkejut, dan seruan mereka mencapai awan. Para murid Sekte Bulan Langit di Langit merasa gugup. Mereka mengira dengan kekuatan Fan Saoyun, dia bisa dengan mudah mengalahkan Feng Wuchen, namun mereka tidak menyangka Feng Wuchen memiliki teknik gerakan yang begitu ajaib dan menakutkan. Di sisi lain, Bei Dou Yan, Yi Tianxing, dan para jenius lainnya sangat bersemangat. Ini adalah kesempatan terbaik Feng Wuchen untuk mengalahkan Fan Saoyun. Pertarungan yang intens membuat semua orang gugup. Sepasang mata terkejut menatap langit tanpa berkedip. Pemandangan di langit benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan. Saat ini, Fan Saoyun berada dalam posisi yang dirugikan. Feng Wuchen bisa memaksa Fan Saoyun terpojok hanya dengan teknik gerakannya yang kuat. Dasar lalat Fana, Fan Saoyun sangat marah, dan kekuatan yang sangat menakutkan meledak, membentuk perisai energi emas di permukaan tubuhnya. Denting, 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 denting. Serangan Feng Wuchen diblokir sepenuhnya oleh perisai energi. Bagaimanapun juga, kekuatan absolut adalah hal yang paling penting. Tidak peduli seberapa cepatnya seseorang, tanpa kekuatan yang cukup, seseorang tidak akan mampu menembus pertahanan lawan. 445. Feng Wuchen, serahkan hidupmu. Fan Shaoyun sangat marah dan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Aura kekerasan mengguncang hati dan jiwa semua orang. Ha! Fan Shaoyun tiba-tiba meraung dan kekuatan yang sangat menakutkan mengembun menjadi badai yang menyapu segala arah dengan ganas. Perlindungan esensi sejati. Feng Wuchen meraung dan dengan cepat memadatkan pertahanan. Sayap hitam menutupi tubuhnya. Ledakan, cici, kaca. Kekuatan mengerikan itu langsung menyerang. Dengan ledakan keras, Feng Wuchen terlempar sejauh seribu meter. Penghalang energi berwarna darah dipenuhi retakan dan potongannya jatuh. Bahkan dengan dua lapis pertahanan, kekuatan menakutkan ini masih menyebabkan darah Feng Wuchen bergejolak. Sungguh kekuatan yang hebat, ekspresi Feng Wuchen menjadi semakin serius. Fan Saoyun saat ini bahkan lebih kuat daripada saat dia berada di Soul Break Valley. Desir-desir-desir. Deng Bas. Fan Saoyun terus-menerus menyerang dengan telapak tangannya. Lusinan cetakan telapak tangan emas menerobos udara. Mereka mengandung kekuatan mengerikan yang menyebabkan orang gemetar ketakutan. Feng Wuchen menggunakan seluruh kekuatannya. Pedang Dewa Naga ditusuk ke dalam kekosongan di bawah kakinya. Feng Wuchen membentuk jari pedang dengan kedua tangannya dan susunan berwarna darah muncul di bawah kakinya. Tanda berwarna darah yang aneh dan misterius muncul dan niat pedang yang mendominasi menyebar. Setelah itu, cahaya berwarna darah membubung ke langit. Seni pedang ilusi, ilusi sembilan surga. Feng Wuchen meraung dan mengarahkan jarinya ke langit. Pedang darah, yang panjangnya ratusan kaki, ditembakkan. Kekuatannya sangat mengerikan dan mendominasi. Seni pedang tingkat bumi, semua orang berseru. Bum bum bum. Deng bas. Pedang berwarna merah darah yang menakutkan itu bertabrakan dengan beberapa lusin telapak tangan emas, menyebabkan ledakan terdengar tanpa henti. Riak energi yang merusak melonjak seperti gelombang dahsyat. Gelombang riak energi yang menakutkan memantul kembali, menyebabkan darah Feng Wuchen bergejolak. Feng Wuchen tidak punya pilihan selain mundur. Di sisi lain, Fan Saoyun tetap kokoh seperti Gunung Tai dalam menghadapi riak energi yang menakutkan ini. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Fan Saoyun melambaikan tangannya dan energi atribut angin yang menakutkan menyapu, dengan paksa menyebarkan riak energi. Kuat, sangat kuat. Siantian Ki milik Fan Saoyun terlalu kuat. Saya khawatir Dendi tidak akan mampu menahannya. Yi Tianxing mengerutkan kening dan mulai khawatir. Lei Tianjue, Bai Mi, Luo Yan, dan yang lainnya sangat cemas hingga telapak tangan mereka berkeringat. Feng Wuchen, seni pedang kelas bumimu tidak cukup untuk menyakitiku. Lebih baik kamu gunakan seni pedangmu yang lebih kuat, atau kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Fan Saoyun mencibir dengan arogan. Matanya menyipit, dan aura pembunuhnya membuat hati orang-orang bergetar. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, Fan Saoyun membentuk segel dengan kedua tangannya. Kekuatan yang sangat menakutkan menyembur keluar. Cahaya kemasan sekali lagi menyelimuti kehampaan, membuat orang sulit membuka mata. Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Telapak tangan transformasi surga sembilan kaki. Fan Saoyun mengeluarkan suara ledakan saat energi kekerasan berkumpul di telapak tangannya. Segera setelah itu, dia tanpa ampun melancarkan serangan telapak tangan. Berdengung. Sebuah cetakan telapak tangan emas besar menembus kehampaan. Itu seperti telapak tangan Buddha, memberi orang perasaan bahwa mereka tidak berdaya. Kekuatan yang tak tertandingi membuat takut jiwa semua orang. Tebasan hukuman surgawi yang menghancurkan dunia. Menghadapi telapak tangan Fan Saoyun yang menakutkan, Feng Wuchen tidak mundur. Dia menyalurkan seluruh energinya ke pedang Dewa Naga. Melihat ini, Fan Saoyun mencibir dan berkata, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Saya sudah mengalami gerakan Anda ini. Sepertinya jika aku tidak menggunakan seni pedangku, kamu tidak akan menggunakan seni pedang terkuatmu. Aduh! Berdengung. Feng Wuchen tidak menjawab. Dia memegang pedang Dewa Naga rata-rata dengan kedua tangannya dan mengayunkannya secara horizontal. Tebasan energi berdarah besar dengan aura destruktif meledak dari pedang. Feng Wuchen sebenarnya memiliki keterampilan bela diri kelas bumi. Para penggarap berseru lagi. Mereka sangat terkejut. Gemuruh. Engah. Dua energi yang sangat menakutkan bertabrakan di udara dan meledak. Ledakan yang memekakan telinga menyebabkan semua orang menutup telinga dan memperlihatkan ekspresi yang menyakitkan. Energi destruktif bergetar, menyebabkan Feng Wuchen muntah darah saat tubuhnya terlempar. Berdengung. Kekosongan itu bergetar hebat saat riak energi menyebar, mengguncang seluruh gunung langit bulan. Semua orang merasa seperti ada gempa bumi dan tubuh mereka gemetar tanpa henti. Dalam tabrakan langsung ini, Feng Wuchen terluka. Fan Shaoyun tidak terluka sama sekali. Dengan kekuatannya, riak energi ini hanya mampu mendorongnya mundur. Itu tidak cukup untuk melukainya. Kakak Feng, Miao Qingqing tidak bisa menahan tangisnya dengan wajah pucat. Ini merepotkan. Kekuatan Fan Shaoyun sangat menakutkan, dan Dendi terluka. Namong San berkata dengan cemas. Jangan khawatir, Dendi belum menggunakan kekuatan misteriusnya. Beidou Yan berkata dengan serius. Dia sepertinya tidak khawatir, tapi dia tidak yakin apakah Feng Wuchen bisa mengalahkan Fan Xiaoyun dengan kekuatan misteriusnya. Feng Wuchen kalah. Meskipun dia sedikit sombong, budidayanya memang meningkat pesat. Tuan Muda Fan memang jenius nomor satu di wilayah langit kita. Kekuatannya sungguh menakutkan. Feng Wuchen benar-benar mencari masalah. Dia berani menantang Tuan Muda Fan dengan kekuatan kecil ini. Banyak petani menggelengkan kepala lagi. Tidak ada yang optimis dengan kemenangan Feng Wuchen. Dalam pertempuran ini, perbedaan kekuatan terlalu besar. Peluang kemenangan Feng Wuchen terlalu kecil. Feng Wuchen, aku sudah berkata sebelumnya bahwa aku akan membunuhmu dalam pertempuran ini. Fan Saoyun mencibir. Karena dia sudah mendapatkan kemenangan, Fan Saoyun tidak menaruh perhatian pada Feng Wuchen. Fan Saoyun meraih udara dengan tangan kanannya, dan pedang pembantai surga muncul dari udara tipis. Aura Fan Saoyun melonjak lagi. Jika kamu tidak menggunakan seni pedang terkuatmu, maka aku tidak akan menahan diri. Fan Saoyun berkata dengan nada mengejek, memaksa Feng Wuchen menggunakan seni pedang pemadam jiwa. Seni pedang mengejar jiwa bayangan. Tebasan mengejar jiwa. Energi yang sangat mengerikan dituangkan ke dalam pedang pembantai surga. Pedang itu bersinar dengan cahaya kemasan, dan niat pedang yang melonjak tersapu. Suara mendesing. Berdengung. Fan Saoyun menyerang tanpa ampun. Saat dia mengayunkan pedang pembantai surga, pancaran pedang emas yang besar dan menakutkan keluar. Itu megah dan megah, seolah-olah akan membelah kehampaan menjadi dua. Meneguk. Merasakan teror pancaran pedang Fan Saoyun, banyak kultivator menelan ludah mereka karena ketakutan. Wajah mereka sepucat kertas. Cahaya pedang yang menakutkan ini membuat mereka takut. Saat ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Mata semua orang tertuju pada cahaya pedang emas. Wajah Feng Wuchen serius. Dia dengan paksa menekan gelombang ki dan darah di tubuhnya. Feng Wuchen menutup matanya. Kekuatan misterius dalam garis keturunannya juga diaktifkan pada saat ini. Berdengung. Kekuatan yang tak tertandingi dan menakutkan melonjak keluar dari tubuh Feng Wuchen. Pilar cahaya terang berwarna merah darah melesat dari atas kepala Feng Wuchen ke awan. Itu membawa Aura Kuno, dan serta darah di permukaan tubuhnya menjadi panik. Karena kekuatan dahsyat ini, pusaran awan besar terbentuk di langit. Kehampaan langsung menjadi gelap, dan bahkan ada naga listrik yang berkelap-kelip di pusaran air. Kekuatan yang tak tertandingi dan menakutkan ini ternyata bisa mengubah warna langit. 446. Kekuatan macam apa itu? Feng Wuchen menyembunyikan kekuatan yang begitu menakutkan. Itu menakutkan. Ini bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan terhubung Tuan Mudavan. Ledakan kekuatan misterius itu mengejutkan semua orang yang hadir. Para petinggi dari enam kekuatan utama alam King Yun juga merasa ngeri. Wajah mereka menegang. Feng Wuchen sebenarnya menyembunyikan kekuatan yang begitu menakutkan. Fan Saoyun tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit rasa takut. Bagaimana mungkin, Liu King yang tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kekuatan Dendi bahkan lebih dahsyat dari Chonate Power. Mata Yi Tianxing membelalak kaget saat tubuhnya bergetar. Ya Tuhan, aku tidak percaya. Lei Tianjue dan Bai Mi sangat ketakutan. Bahkan Beidou Yan dan yang lainnya dikejutkan oleh kekuatan misterius Feng Wuchen. Belum lagi kekuatan misteriusnya, kekuatan garis keturunan naga saja jauh lebih kuat daripada kekuatan Chonate. Fan Saoyun pasti akan mati jika mereka berada pada tingkat kultivasi yang sama. Dengan ledakan kekuatan misterius, aura Feng Wuchen telah mencapai alam surgawi tingkat ketiga. Perlahan, cahaya berdarah itu menghilang, begitu pula pusaran di langit. Feng Wuchen seperti dewa yang jahat. Dia memegang pedang dewa naga dan mengarahkannya ke langit. Dia agung dan mendominasi. Matanya terbuka sedikit, dan tatapannya yang tajam dan mengintimidasi mengarah ke Fan Saoyun. Saat dia merasakan tatapan Feng Wuchen, Fan Saoyun terkejut. Dia tercengang oleh tatapan Feng Wuchen. Beraninya kamu, wajah Fan Saoyun berubah ketika dia menyadari bahwa dia telah mempermalukan dirinya sendiri. Sudut bibir Feng Wuchen sedikit melengkung. Ada sedikit kejahatan dan aura penguasa yang turun ke dunia. Gemuruh. Feng Wuchen mengayunkan pedang Dewa Naga, dan pedang ki berwarna merah darah ditembakkan dan menghantam gunung tidak jauh dari situ. Dengan ledakan keras, bagian atas gunung hancur total. Itu hanya pedang ki, tapi sangat kuat. Kekuatan Feng Wuchen telah meningkat pesat. Mengerikan sekali. Satu pukulan pedang benar-benar bisa menghancurkan gunung. Setelah keheningan yang lama, ketika semua orang sadar kembali, seluruh tempat meledak. Bualan Feng Wuchen membuat wajah Fan Saoyun menjadi semakin jelek. Dia mengatupkan giginya dan hanya ingin mencabik-cabik Feng Wuchen. Itu hanya peningkatan kekuatan. Jangan terlalu sombong. Fan Saoyun mengertakkan gigi. Berdengung. Feng Wuchen melirik cahaya pedang emas yang melesat ke arahnya. Dia menyalurkan energi misterius ke pedang Dewa Naga, menyebabkannya bersenandung dan memancarkan cahaya berdarah. Kekuatan tirani dari cahaya pedang melonjak seperti banjir. Seni pedang pemadam jiwa, basmi jiwa dan tangislah hantu dan dewa. Feng Wuchen berteriak dingin, lalu dia menghunus pedangnya. Gerakannya anggun dan bersih. Desir. Berdengung. Sinar pedang besar berwarna merah darah yang berisi kekuatan penghancur ditembakkan dengan aura yang mengesankan. Ledakan sonik yang menusuk telinga menyebabkan gendang telinga semua orang sakit. Teknik pedang macam apa ini? Dia memiliki aura yang mendominasi. Master Sekte Bulan Surgawi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ketakutan di matanya semakin dalam. Teknik pedang yang dilakukan Dendi bukanlah teknik bela diri peringkat bumi tingkat tinggi, kan? Kata tuan rumah dari rumah api surgawi dengan suara gemetar, matanya dipenuhi ketakutan. Keluarga Bai, keluarga Ye, Pavilion Zion, dan Sekte Raja Netherworld semuanya tercengang oleh cahaya pedang berwarna merah darah. Mereka tercengang dan tubuh mereka menegang. Para penggarap yang tak terhitung jumlahnya yang hadir semuanya memiliki ekspresi ngeri. Jauh di langit, dua lampu pedang yang menakutkan, emas dan merah darah, masing-masing menempati separuh langit. Ledakan. Pupu. Dua lampu pedang yang sangat menakutkan bertabrakan dengan suara keras. Pada saat tabrakan, keduanya mengeluarkan seteguk darah. Brengsek, bagaimana dia masih bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Fan Saoyun sangat marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan disakiti oleh Feng Wuchen. Berdengung. Cici. Energi yang sangat merusak tersapu dengan cara yang tidak terkendali, mengguncang langit dan bumi. Di pusat energi, retakan kecil mulai menyebar. Gemuruh. Pupu. Kedua lampu pedang itu berbenturan sejenak sebelum meledak. Riak energi yang lebih ganas dan besar mengguncang mereka berdua, menyebabkan mereka memuntahkan darah. Gelombang kejut energi membuat mereka terbang. Cahaya dari ledakan spasial menyelimuti tanah. Semua orang secara naluriah menutup mata mereka. Usai bentrokan sengit tersebut, Feng Wuchen dan Fan Saoyun sama-sama mengalami luka-luka. Menghadapi kekuatan misterius Feng Wuchen, Fan Saoyun masih belum bisa mendapatkan keuntungan. Riak energi yang menakutkan berlangsung selama lima menit penuh sebelum menghilang bersama angin. Sosok Feng Wuchen dan Fan Saoyun perlahan muncul di garis pandang kerumunan wilayah surga. Mata semua orang dipenuhi dengan kegugupan dan urgensi. Mereka semua ingin mengetahui situasi Feng Wuchen dan Fan Shaoyun. Fan Shaoyun terluka parah. Kulitnya pucat dan auranya melemah lebih dari setengahnya. Di sisi lain, luka Feng Wuchen sangat parah. Auranya sangat lemah. Jelas sekali dia telah menghabiskan kekuatan misteriusnya. Ini buruk. Kekuatan misterius Dendi telah habis. Ekspresi Beidou Yan berubah drastis. Dia masih belum mengalahkan Fan Shaoyun. Mata Namongzan membelalak. Ini sudah berakhir. Apa yang harus kita lakukan? Miao Kingking sangat cemas dan khawatir. Kekuatan misterius yang dibangkitkan Feng Wuchen sudah dalam kondisi melemah. Sudah sangat bagus dia bisa menggunakannya. Sudah sangat menakutkan bahwa dia bisa bersaing dengan Fan Saoyun. Para petinggi dari lima kekuatan besar, termasuk Skyfire Manor, mulai khawatir. Hanya mereka yang tahu betapa menakutkannya identitas Feng Wuchen. Jika sesuatu terjadi pada Feng Wuchen, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Master Sekte Bulan Surgawi dan Eselon atas menghela nafas lega. Mereka sangat khawatir Fan Saoyun akan dikalahkan oleh Feng Wuchen. Pertempuran yang mengasyikkan, kekalahan Feng Wuchen sungguh terhormat. Feng Wuchen telah melakukan yang terbaik. Apalagi dia cukup kuat, saya khawatir tidak ada jenius lain di wilayah King Yun yang dapat bersaing dengan Tuan Muda Fan. Feng Wuchen bahkan lebih menakutkan daripada Tuan Muda Fan. Jika Feng Wuchen bisa menerobos ke alam langit, Tuan Muda Fan lah yang akan kalah. Itu benar, meskipun Feng Wuchen kalah, dia juga menang. Melihat aura Feng Wuchen sangat lemah, kerumunan itu tidak mengejeknya. Sebaliknya, mereka mengagumi dan memujinya. Kekuatan Feng Wuchen telah mendapatkan rasa hormat dari semua pembudidaya yang hadir. Feng Wuchen, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika aku bisa mengalahkanmu sekali, aku bisa mengalahkanmu untuk kedua kalinya. Anda telah kalah. Aku akan membunuhmu tanpa ampun. Fan Saoyun, yang terengah-engah di udara, mencibir dengan puas. Feng Wuchen sangat lemah. Tubuhnya terus bergoyang dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Meski Fan Saoyun terluka parah, dia masih bisa bertarung. Bunuh aku, jangan meremehkanku, Feng Wuchen. Saya belum kalah. Bibir Feng Wuchen membentuk senyuman sinis. Dia sudah sangat lemah, tetapi Feng Wuchen tetap menolak mengaku kalah. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, kerumunan itu kembali terkejut. Feng Wuchen saat ini dapat dibunuh oleh kultivator manapun. Apakah dia menggertak? Penonton sangat bingung. Mereka semua mengira Feng Wuchen sedang menggali kuburnya sendiri. Siapa yang kamu coba takuti? mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertindak tangguh. Fan Saoyun mencibir. Dia menahan lukanya dan berjalan menuju Feng Wuchen selangkah demi selangkah. Saat kerumunan masih sok, Feng Wuchen tiba-tiba berteriak. 447. Transformasi Naga. Feng Wuchen meraung. Ki darah naik dari tubuhnya dan menyelimuti Feng Wuchen, membentuk bola darah. Mengaum. Raungan naga bergema di area tersebut. Kekuatan naga mengguncang langit dan bumi. Aura tertinggi membuat setiap orang memiliki keinginan untuk sujud dan memujanya. Aura macam apa ini? Master sekte Bulan Langit dan para ahli top wilayah langit lainnya terkejut. Aura tertinggi dan kekuatan yang mengguncang langit dan bumi bahkan lebih menakutkan daripada para ahli top di benua itu. Gemuruh saat itu, langit dan bumi berubah warna, awan gelap dalam jumlah besar berkumpul, dan langit cerah berubah menjadi gelap dalam sekejap. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh di langit saat angin kencang bertiup. Melihat pemandangan ini, semua pembudidaya yang hadir terkejut. Transformasi naga, semua orang bingung. Mungkinkah Feng Wuchen memiliki kekuatan yang lebih kuat? Atau apakah itu seni surgawi yang legendaris? Ini tidak mungkin. Fan Saoyun kaget. Master Sekte Bulan Langit mengerutkan kening. Pada saat itu, dia merasakan kegelisahan yang kuat. Sumber kegelisahan ini adalah Feng Wuchen. Penguasa Istana Api Langit dan Kepala Keluarga Bai saling berpandangan. Mereka bisa melihat ketakutan dan keterkejutan di mata satu sama lain. Dendi punya teknik bela diri yang lebih mengerikan lagi. Beidou Yan dan yang lainnya juga bingung. Tatapan kaget dan ragu semua orang tertuju pada bola darah. Berdengung. Pada saat berikutnya, kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dari bola darah aneh itu. Cahaya darah yang cemerlang menyelimuti langit. Itu sama mempesonanya dengan cahaya ilahi. Setelah beberapa saat, aura Feng Wuchen meningkat dengan kecepatan yang menakutkan. Kultivasi guru telah meningkat. Lan Yue berseru, mata indahnya melebar. Bei yang terkejut. Benar, kultivasi Dendi meningkat pesat. Bagaimana mungkin, mata Fan Saoyun membelalak. Ia juga merasakan budidaya Feng Wuchen meningkat pesat. Penguasa Istana Api Langit terkejut. Kultivasinya meningkat dan luka-lukanya mulai pulih. Apa yang sedang terjadi? Yi Tianxing tercengang. Dia sangat bingung. Seluruh tempat menjadi gempar ketika teriakan kejutan terdengar tak henti-hentinya. Puncak tahap asal langit tingkat ke-9. Tingkat pertama dari tingkat surga. Qi Feng Wuchen telah mencapai tingkat pertama tahap asal langit dari tahap asal langit tingkat ke-9 dalam beberapa detik. Hai, Peningkatan kultivasi Feng Wuchen yang mengerikan membuat semua orang takut. Mereka belum pernah melihat seseorang naik dua level dalam sekejap, dan bahkan menerobos ranah Heaven Tier. Dia menerobos ke tingkat pertama dari tingkat surga. Ini, raksasa, Feng Wuchen adalah monster. Apakah ini mimpi? Ini tidak mungkin. Sebagian besar petani tercengang. Mereka melihat sesuatu yang mustahil di dunia. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Di bawah tatapan semua orang, Feng Wuchen benar-benar menerobos ke alam deva tingkat pertama dengan cara yang ajaib. Aku tidak percaya, tubuh Yi Tianxing bergetar. Banyak orang jenius yang ketakutan. Ketika Qi Feng Wuchen berhenti meningkat, budidayanya berhenti di tingkat pertama tingkat surga. Bola darah yang menyelimuti Feng Wuchen juga menghilang. Feng Wuchen yang baru muncul di hadapan semua orang. Pada tingkat pertama tingkat surga, luka para Feng Wuchen telah sembuh total. Ini adalah kondisi puncak yang dia alami. Kultivasinya berada di tingkat pertama tingkat surga, tetapi Qi Feng Wuchen telah mencapai puncak tingkat surga tingkat ketiga. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang menatap Feng Wuchen dengan ngeri. Tubuh klan naga sangat kuat. Feng Wuchen tertawa pada dirinya sendiri. Feng Wuchen merasa tubuhnya dipenuhi energi yang menakutkan. Setiap otot di tubuhnya mengandung kekuatan yang mendominasi. Feng Wuchen telah berhasil menyelesaikan transformasinya menjadi seekor naga. Dengan kata lain, Feng Wuchen bukan lagi manusia, melainkan seekor naga. Naga adalah eksistensi paling kuat di dunia. Mereka memiliki tubuh yang tak terkalahkan dan lebih unggul dari makhluk roh dan binatang ilahi lainnya. Feng Wuchen yang telah sepenuhnya berubah menjadi naga, memiliki tubuh naga. Kekuatan garis keturunan klan naga bisa dilepaskan sepenuhnya. Terlebih lagi, aura garis keturunan yang keluar dari tubuh Feng Wuchen beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan garis keturunan menjadi lebih kuat. Ia telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh naga. Feng Wuchen sangat bersemangat. Setelah menembus ke tingkat pertama tingkat surga, kekuatan tempur Feng Wuchen pasti meningkat secara eksplosif. Pegunungan yang sunyi dipenuhi dengan aura aneh. Sedikit mengangkat kepalanya, mata Feng Wuchen yang mengintimidasi menyapu Fan Saoyun. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Evil Ki sangat menakjubkan, dan aura yang mendominasi menyebar. Feng Wuchen, yang telah berubah menjadi naga, mewarisi kesombongan tertinggi klan naga. Ki jahat dewa naga jahat juga terlihat samar-samar dari tubuh Feng Wuchen. Fan Saoyun, apakah kamu ingin meminum pil obat untuk menyembuhkan lukamu? Jika Anda mengatakan itu tidak adil, saya bisa menunggu Anda pulih. Feng Wuchen bertanya dengan senyum jahat. Kecerobohan dan kesombongannya yang sembrono sangat menakutkan. Kata-kata arogan Feng Wuchen kembali mengejutkan semua orang. Feng Wuchen, yang telah melangkah ke tingkat surga tingkat pertama, benar-benar sangat percaya diri. Feng Wuchen, yang berada di tahap asal langit tingkat ke-9, sudah memiliki kekuatan untuk melukai Fan Saoyun. Sekarang dia telah menembus ke tingkat pertama dari tingkat surga, kekuatan garis keturunannya menjadi lebih kuat. Yang terpenting, Feng Wuchen telah berubah menjadi seekor naga. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Saat dia berbicara, Feng Wuchen melambaikan tangannya dan pagoda sembilan kosmos diserap ke dalam tubuhnya. Tindakan ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Feng Wuchen sebenarnya percaya diri sampai-sampai dia bisa menghadapi Fan Saoyun tanpa pagoda sembilan kosmos. Setelah mendengar kata-kata Feng Wuchen, wajah Fan Saoyun yang terkejut berubah muram. Cedera Fan Saoyun sangat serius. Bahkan tanpa penindasan pagoda kosmos sembilan kali lipat, auranya tidak bisa lagi mencapai tingkat keempat tingkat surga. Selain itu, Fan Saoyun juga menghabiskan banyak kekuatan siantian. Menghadapi Feng Wuchen dalam kondisi puncaknya, dia mungkin bukan tandingannya. Fan Saoyun mengeluarkan beberapa pil obat dan menelannya, lalu duduk bersila di ruang hampa untuk menyembuhkan lukanya. Lan Yue, sembuhkan dia. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang dikatakan Feng Wuchen? Dia ingin menyembuhkan Tuan Muda Fan. Bukankah itu terlalu sombong? Dendi sedang apa? Fan Saoyun terluka dengan susah payah, dan sekarang dia ingin menyembuhkannya. Feng Wuchen berani meremehkan Tuan Muda Fan. Penonton kembali gempar, Feng Wuchen sebenarnya ingin Lan Yue menyembuhkan Fan Saoyun. Kakak Feng ingin Lan Yue menyembuhkan Fan Saoyun. Ini, Miao Qingqing, Bei Dou Yan, dan yang lainnya saling memandang dengan kaget. Lan Yue juga tercengang, dia tidak bisa mempercayainya. Ya, namun, Lan Yue tidak berterima kasih padanya. Dia segera terbang dan tiba di belakang Fan Saoyun. Dia mengaktifkan kekuatan roh air, dan lingkaran cahaya aneh menyelimuti Fan Saoyun. Lan Yue adalah roh air, jadi dia memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat. Fan Saoyun memandang Feng Wuchen dengan kaget. Kemarahan di hatinya akan meledak. Dia tidak menyangka Feng Wuchen menjadi begitu sombong sampai dia tidak menganggapnya serius. Wajah Master Sekte Bulan Surgawi dan para petinggi jelas sangat suram. 448. Kekuatan kemampuan penyembuhan Lan Yue mengejutkan semua orang yang hadir. Para alkemis yang hadir tercengang. Kemampuan magis ini bahkan lebih mengerikan daripada ramuan. Bahkan Penatuaren, seorang alkemis kelas 6, tidak berani mengatakan bahwa ramuan penyembuh yang dia sempurnakan memiliki efek yang mengerikan. Hanya dalam waktu satu jam, luka Fan Saoyun telah pulih lebih dari setengahnya. Dengan kemampuan magis seperti itu, obat mujarab tidak diperlukan sama sekali. Siapa wanita ini? Semua orang kaget dan penasaran. Para ahli top dari enam kekuatan besar terkejut. Wanita aneh seperti itu pastinya langka di dunia. Orang-orang di sisi Feng Wuchen adalah orang-orang jenius atau luar biasa. Dalam pertempuran Soul Break Valley, Feng Wuchen terluka parah. Saat itu, Lan Yue lah yang berinisiatif menyembuhkan Feng Wuchen. Baru pada saat itulah Feng Wuchen dan yang lainnya mengetahui bahwa Lan Yue memiliki kemampuan yang begitu kuat. Siapa wanita ini? Fan Saoyun juga cukup penasaran. Sekitar dua jam kemudian, luka Fan Saoyun sembuh total. Kecepatan pemulihannya yang menakjubkan mengejutkan semua orang. Saya benar-benar pulih. Melihat telapak tangannya, Fan Saoyun tidak dapat mempercayainya. Menatap Fan Saoyun dengan bangga, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, karena kamu sudah pulih, ayo kita lakukan. Setelah pulih, kepercayaan diri Fan Saoyun kembali. Seringai bangga muncul di wajahnya saat dia mengepalkan tinjunya. Matanya bersinar dengan niat membunuh. Dengeng dengungan. Kekuatan mengerikan dari makhluk surgawi tingkat 4 telah diaktifkan sepenuhnya. Tampaknya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya keemasan terang meledak, dan auranya mengguncang langit dan bumi. Fan Saoyun mencibir dan berkata, Feng Wuchen, kamu membantuku pulih. Kamu yang memintanya. Bibir Feng Wuchen kembali membentuk senyuman jahat. Dia tidak berbicara, tapi dia tampak lebih sombong. Jangan berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku hanya karena kamu telah menembus makhluk surgawi tingkat satu dan menjadi lebih kuat. Kamu terlalu naif. Fan Saoyun mencibir dengan percaya diri. Ledakan. Setelah mengatakan itu, Fan Saoyun tiba-tiba bergegas keluar dengan ledakan yang keras. Sosoknya bersinar, dan pedang pembantai surga menembus mata Feng Wuchen dengan cara yang sangat rumit. Serangan Fan Saoyun sangat kejam dan tanpa ampun. Feng Wuchen berbalik ke samping, dengan cerdik dan anggun menghindari serangan itu. Fan Saoyun tidak terkejut karena pedangnya meleset. Pedang pembantai surga sekali lagi melancarkan serangan dahsyat. Setiap gerakannya sangat dahsyat dan bisa dikatakan berakibat fatal. Dia telah menampilkan bagian paling sengit dari teknik pedang hingga ekstrim. Namun, Feng Wuchen menghindari semua serangan yang ganas dan ganas ini. Pedang Fan Saoyun tidak mengenai Feng Wuchen. Itu bahkan tidak menyentuh lengan baju Feng Wuchen. Feng Wuchen berada dalam keadaan mengelak selama ini. Sosoknya seperti hantu, sehingga mustahil ada orang yang bisa menangkapnya. Karena itu, serangan Fan Saoyun sama sekali tidak efektif. Setelah serangkaian serangan sengit, Feng Wuchen masih berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak sama sekali. Semua orang sangat terkejut. Alam seperti apa yang telah dicapai oleh kekuatan Feng Wuchen? Tidak masuk akal, beraninya kamu meremehkanku. Semakin banyak Fan Saoyun bertarung, dia menjadi semakin marah. Kepercayaan diri dan kesombongan aslinya telah hilang. Feng Wuchen tidak bergerak, yang merupakan penghinaan bagi Fan Saoyun. Dia merasa Feng Wuchen menginjak-injak harga dirinya. Keluarkan kekuatan yang bisa mengalahkanku. Kamu belum pernah mengalahkanku sebelumnya. Pertempuran di Soul Break Valley belum diputuskan. Feng Wuchen tersenyum jahat, menatap Fan Saoyun dengan aura sombong. Wajah Fan Saoyun sangat garang. Pembuluh darahnya menonjol seperti singa yang marah. Keterampilan bela diri kelas bumi tingkat rendah. Telapak surga sembilan kaki. Fan Saoyun mengedarkan kekuatan siantiannya dengan sekuat tenaga. Telapak tangan kirinya memadatkan kekuatan yang menakutkan, dipenuhi dengan aura yang mengintimidasi. Dengeng dengungan, Fan Saoyun menyerang dengan telapak tangannya. Cetakan telapak tangan emas setinggi 60 hingga 70 kaki terlontar. Kekuatannya sangat keras dan menakutkan, menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Telapak tangan surga sembilan kaki adalah sesuatu yang pernah dialami Feng Wuchen sebelumnya. Fan Saoyun menggunakannya lagi. Kekuatan mengerikan itu masih membuat penonton gemetar ketakutan. Feng Wuchen tidak menunjukkan rasa takut. Wajahnya masih memiliki senyuman sembrono dan jahat. Kerumunan kembali terdiam, semua orang menahan napas dan memandang Feng Wuchen dengan ketakutan. Mereka ingin melihat kekuatan Feng Wuchen saat ini. Ketika cetakan telapak tangan emas yang besar dan menakutkan berada beberapa meter dari Feng Wuchen, Feng Wuchen mulai bergerak. Ci, gemuruh. Feng Wuchen mengayunkan pedang naga ilahi dari bawah ke atas. Gerakannya elegan, cetakan telapak tangan emas besar bersinar dengan cahaya berdarah. Di bawah tatapan ketakutan semua orang, itu terbelah dua oleh Feng Wuchen dan meledak. Keterampilan bela diri kelas bumi milik Fan Shaoyun terbelah dua oleh pedang Feng Wuchen. Hai! Kerumunan menjadi gempar, semua orang tersentak ngeri, wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar. Bagaimana ini mungkin, Fan Shaoyun tercengang. Dia tidak percaya Feng Wuchen dapat menghancurkan keterampilan bela diri kelas bumi miliknya dengan begitu mudah. Ini terlalu menakutkan. Kekuatan Dendi telah melampaui Fan Shaoyun. Seru Yi Tianxing. Sepertinya Tuan Mudafan akan kalah. Feng Wuchen telah menerobos ke alam surgawi. Kekuatannya terlalu menakutkan. Itu benar, Tuan Mudafan bukan tandingan Feng Wuchen. Dia terlalu kuat, jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya. Pedang Feng Wuchen sudah cukup untuk mengejutkan orang banyak. Mendengar kata-kata terkejut semua orang, wajah Fan Saoyun kembali berubah menjadi seram. Kemuliaan yang semula milik mereka kini dicuri oleh Feng Wuchen. Penghinaan menyebar ke seluruh tubuhnya. Fan Saoyun sangat marah. Matanya merah. Niat pedangnya tersapu dengan liar. Dia menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang pembantai surga. Pedang itu dipenuhi aura pedang yang kejam. Seni pedang mengejar jiwa bayangan gelap. Tebasan mengejar jiwa. Fan Saoyun meraung. Kemarahannya sangat besar. Kekuatan pedangnya sangat mengejutkan. Suara mendesing. Berdengung. Pedang pembantai surga menyapu dengan ganas. Cahaya pedang emas destruktif melesat keluar, membawa aura yang dapat menghancurkan segalanya saat ia melesat menuju Feng Wuchen. Ledakan. Saat aura pedang meledak, Feng Wuchen mulai bergerak. Dengan ledakan keras, cahaya merah darah melintas di kehampaan. Cahaya merah darah yang terang datang dari pedang Dewa Naga. Feng Wuchen meledak dengan niat pedang yang mengerikan. Kekuatan ilahi tertinggi mengguncang langit. Ding! Berdengung. Dalam sekejap mata, ujung pedang Dewa Naga menyentuh aura pedang emas. Gelombang energi yang mengerikan muncul. Engah! Tampaknya itu adalah sentuhan ringan, tetapi mengandung kekuatan mendominasi yang tak tertandingi. Aura pedang emas berhenti di jalurnya. Gelombang energi mengguncang Fan Saoyun dan membuatnya memuntahkan darah. Bagaimana ini mungkin? Mata Fan Saoyun membelalak. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Wajah semua penggarap berubah. Mereka terkejut dan ketakutan. Merusak. Engah. Feng Wuchen berteriak dengan dingin. Dia mendorong pedang Dewa Naga ke depan. Lampu merah darah menyala dan memotong aura pedang emas menjadi dua. Kekuatan yang mendominasi mengguncang Fan Saoyun dan membuatnya memuntahkan darah lagi. 449. Ini tidak mungkin. Pemimpin Sekte Bulan Surgawi berseru ketika dia melihat pemandangan yang mengejutkan itu. Dia tidak percaya Feng Wuchen memiliki kekuatan yang begitu ganas. Pemimpin Sekte Muda, para petinggi Sekte Bulan Surgawi merasa khawatir. Penguasa rumah api surgawi berseru dengan ngeri, teknik pedang dendi kemungkinan besar adalah teknik surgawi yang legendaris. Teknik surgawi, banyak ahli top terkejut ketika mereka mendengar seruan tuan istana api surgawi. Serangan Feng Wuchen tampak biasa saja, tetapi kekuatan yang dikandungnya sangat menakutkan. Para ahli terkemuka ingat bahwa hanya teknik surgawi yang dapat memiliki kekuatan yang begitu kejam dan menakutkan. Semakin mereka memikirkannya, mereka menjadi semakin ketakutan. Mereka merasa kemungkinannya sangat tinggi. Feng Wuchen memegang pedang Dewa Naga di tangannya dan mengarahkannya ke langit. Dia seperti Dewa Jahat dari sembilan surga. Kekuatan ilahinya mengguncang dunia. Kekuatan mengerikan itu membuat orang merasa tercekik. Fan Saoyun, kamu kalah, kata Feng Wuchen sambil tersenyum jahat. Dia tampak sangat arogan. Feng Wuchen mengumumkan kekalahan Fan Shaoyun. Memang benar, dengan kekuatan Feng Wuchen yang menakutkan, Fan Shaoyun tidak mampu mengalahkannya. Sekarang dia terluka, dia pasti kalah. Wajah Fan Shaoyun akhirnya dipenuhi ketakutan. Di depan Feng Wuchen, Fan Shaoyun merasa tidak berdaya. Perasaan tidak mampu mengalahkan Feng Wuchen membanjiri hatinya. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, Fan Shaoyun tidak bisa mengalahkannya. Teknik pedang mengejar jiwa bayangan adalah keterampilan bela diri terkuat Fan Shaoyun. Namun, Feng Wuchen memotongnya menjadi dua seperti tahu. Kekuatannya yang ganas dan menakutkan telah menghancurkan pertahanan psikologis Fan Saoyun sepenuhnya. Feng Wuchen terlalu kuat. Tanpa bantuan pagoda sembilan kosmos, Feng Wuchen sudah bisa bertarung melawan ahli alam manusia langit tingkat keempat. Dia dengan mudah mengalahkan cahaya pedang Fan Saoyun dan melukainya. Ini cukup untuk membuktikan kekuatan Feng Wuchen yang menakutkan. Fan Saoyun memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Dia merasa Feng Wuchen adalah monster. Dendi pasti menang. Itu benar, Dendi telah membalikkan keadaan. Kekuatan Feng Wuchen benar-benar menakutkan. Di pegunungan yang tenang, ketika semua orang pulih dari keterkejutan mereka, seluruh tempat langsung meledak menjadi keributan dan teriakan kejutan membumbung ke langit. Desir. Saat Fan Saoyun panik, sosok Feng Wuchen tiba-tiba muncul, menakuti Fan Saoyun hingga mundur beberapa langkah. "Kamu, apa yang kamu inginkan?" Fan Saoyun bertanya dengan ketakutan. Namun, Begitu dia mengatakan itu, Fan Saoyun menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, dan wajahnya berubah muram. Sebagai hirarki muda dari Sekte Bulan Surgawi, meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan Feng Wuchen, dia tidak perlu takut pada Feng Wuchen. Tidak peduli betapa menakutkannya kekuatan Feng Wuchen, dia jelas bukan tandingan Sekte Bulan Surgawi. Apa yang kamu inginkan? Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Tentu saja aku akan membunuhmu. Feng Wuchen mencibir, pedang Dewa Naga sudah diarahkan ke hati Fan Saoyun. Selama Feng Wuchen dengan lembut menusuk ke depan, dia akan mampu menembus hati Fan Saoyun dan membunuhnya. Wajah Fan Saoyun berubah lagi, dan dia mundur beberapa langkah dengan panik. Apa yang salah? Apakah kamu takut? Feng Wuchen bertanya dengan nada mengejek. Bajingan, Fan Saoyun sangat marah. Feng Wuchen jelas berusaha mempermalukannya di depan semua orang di wilayah Tian. Dia mempermalukannya di depan semua orang. Feng Wuchen menginjak-injak harga dirinya. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Semua orang di sekte King Yun sedang menonton. Jika kamu punya keahlian lain, gunakan saja. Aku tidak punya kesabaran. Feng Wuchen berkata dengan dingin, dan matanya menjadi tajam. Anda, Fan Shaoyun sangat marah, tetapi kekuatannya tidak cukup untuk mengguncang Feng Wuchen. Sepertinya kamu tidak memiliki keterampilan lain. Karena itu masalahnya, aku akan mengambil kekuatan siantianmu. Feng Wuchen mencibir, dan matanya yang hitam pekat berkilat tajam. Mendengar ini, wajah Fan Shaoyun berubah drastis. Feng Wuchen berkata bahwa dia akan mengambil kekuatan siantiannya. Fan Saoyun sangat ketakutan hingga jiwanya hampir melompat keluar dari tubuhnya. Jika kekuatan siantiannya diambil oleh Feng Wuchen, gelar jenius nomor satu dari Sekte King Yun akan diambil oleh Yi Tianxing. Sungguh sia-sia bagimu untuk memiliki kekuatan siantian. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Feng Wuchen tidak bercanda, dia serius. Feng Wuchen, beraninya kamu. Pemimpin Sekte Bulan Surgawi tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Dia berdiri dan berteriak dengan marah, dan aura pembunuh keluar. Aura pembunuh yang sangat menakutkan membuat takut banyak pembudidaya hingga kehabisan akal. Feng Wuchen melirik pemimpin Sekte Bulan Surgawi dan berkata dengan dingin, "Pemimpin Sekte Bulan Surgawi, pertempuran belum berakhir. Apakah Anda akan ikut campur? Anda, pemimpin Sekte Bulan Surgawi sangat marah, tapi dia tidak bisa membantahnya. Pertarungan antara Feng Wuchen dan Fan Xiaoyun memang belum usai. Ada kultivator dari berbagai faksi di Sekte King Yun. Jika pemimpin Sekte Bulan Surgawi ikut campur, Sekte Bulan Surgawi akan menjadi bahan tertawaan Sekte King Yun." Bocah busuk ini terlalu sombong. Wajah Penatuaren tampak garang. Fan Saoyun hampir membunuh Liu Qingyang, yang membuat Feng Wuchen sangat marah. Sekarang Fan Saoyun telah menggunakan Liu Qingyang, yang kehilangan ingatannya, untuk melawan mereka, bagaimana Feng Wuchen bisa melepaskan Fan Saoyun. Akan mudah bagi Feng Wuchen untuk membunuh Fan Saoyun dengan satu serangan, tapi itu akan terlalu mudah bagi Fan Saoyun. Itulah mengapa Feng Wuchen ingin mengambil kekuatan Siantian. Feng Wuchen ingin mendorong Fan Saoyun ke dalam jurang. Dengan satu pemikiran, segel naga emas kuno di antara alisnya bersinar dengan cahaya kemasan. Aura yang tak tertandingi tersapu dengan ganas. Seolah-olah aura seorang kaisar telah mengintimidasi semua orang. Semangat bela diri, sungguh roh bela diri yang mendominasi. Aku ingin tahu martial spirit macam apa itu, menakutkan sekali. Apakah Feng Wuchen benar-benar akan mengambil kekuatan siantian milik Fan Shaoyun? Merasakan aura menakutkan dari roh bela diri Feng Wuchen, para pembudidaya dari berbagai faksi kembali ketakutan. Fan Saoyun memandang Feng Wuchen dengan ngeri, tubuhnya mundur tak terkendali. Pada akhirnya, dia dengan cepat mundur. Kamu tidak akan bisa melarikan diri, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia menggunakan transmisi instan dan memblokir jalan Fan Saoyun. Melahap, Feng Wuchen berteriak, dan segel naga emas Kuno meledak dengan kekuatan melahap yang mengerikan. Tidak, berhenti, Fan Saoyun putus asa, dan dia dengan gila-gilaan mengedarkan kekuatan siantiannya untuk melawan. Namun. Di hadapan kekuatan dominan Feng Wuchen, kekuatan Fan Saoyun tidak berguna. Cakar Feng Wuchen menekan kepala Fan Saoyun, dan kekuatan melahap yang mengerikan dengan gila-gilaan melahap kekuatan siantian Fan Saoyun. Ah! Fan Saoyun berteriak ngeri. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan siantiannya dengan cepat dikeluarkan dari tubuhnya. Feng Wuchen, hentikan, hentikan. Fan Saoyun meraung panik. Meneguk. Feng Wuchen akan melahap kekuatan siantian Tuan Muda Fan. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertempuran itu sangat ketakutan. Feng Chen, Master Sekte Bulan Surgawi sangat marah, dan dia tidak tahan lagi. Master Sekte, tenanglah. Penatuaren berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah pertempuran, kita dapat membunuh Feng Chen dan mengambil kembali kekuatan Siantian kita. Anak nakal, Master Sekte ini pasti akan mencabik-cabikmu. Aku akan menghancurkan jiwamu. Master Sekte Bulan Surgawi meraung, dan kekuatan yang sangat menakutkan melonjak tak terkendali. Feng Ucen. Hentikan, Liu King yang tiba-tiba berteriak, dan dia bergegas menuju Feng Wuchen dengan pedangnya. Saudara Liu, wajah Miao Qing berubah. 450. Beidou yang datang untuk mencegat Liu King yang. Minggir. Liu King yang meraung cemas dan dengan keras menghunus pedang panjangnya. Beidou yang tanpa ekspresi dan tidak bergerak sedikit pun. Namun, ketika pedang Liu King yang hendak mengenainya, energi putih muncul di tubuh Beidou Yan dan memblokirnya. Pedang Liu King yang menyapu, tapi tidak hanya gagal mengusir api biduk, tapi juga memaksanya mundur. Beidou Yan sudah berada di alam surgawi tingkat pertama. Liu Qing yang tidak bisa mengalahkannya. Yi Tianxing, Bai Mi, dan yang lainnya dibuat bingung dengan serangan Liu Qing yang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Liu Qing yang dan Feng Wuchen saling bertarung? Feng Wuchen, hentikan. Liu Qing yang meraung marah, tapi dia tidak berdaya melawan Beidou Yan. Ah, Fan Shaoyun menjerit kesakitan di udara. Siantian Ki milik Fan Saoyun semakin lemah hingga benar-benar tersedot keluar dari tubuhnya. Aura Fan Saoyun turun ke alam surgawi tingkat kedua. Tanpa Siantian Ki, kekuatan Fan Saoyun hanya sedikit lebih kuat dari makhluk surgawi biasa. Siantian Ki Tuan Muda Fan benar-benar habis dimakan. Kerumunan menjadi gempar. Pemimpin Sekte Bulan Surgawi dan para petinggi sedang menyaksikan pertempuran itu. Feng Wuchen benar-benar punya nyali untuk melahap Siantian Ki milik Fan Saoyun. Feng Wuchen sedang mendekati kematian. Bahkan jika Feng Wuchen memiliki kekuatan yang menakutkan untuk mengalahkan Fan Saoyun, dia masih bukan tandingan pemimpin Sekte Bulan Surgawi. Pemimpin Sekte Bulan Surgawi adalah salah satu yang terkuat di alam King Yun. Kultivasinya telah mencapai alam surgawi tingkat ketujuh. Dia bisa membunuh Feng Wuchen dalam hitungan detik. Fan Saoyun, bahkan jika kamu memiliki tubuh Siantian, kamu bisa melupakan tentang mengembangkan kekuatan Siantian di masa depan. Aku sudah melahap sumber kekuatan Siantian. Feng Wuchen mencibir dengan nada mengejek. Setelah melahap energi asal, Fan Saoyun telah benar-benar kehilangan kekuatan siantiannya. Kekuatan siantianku, sudah habis. Fan Saoyun memandang tangannya dengan ngeri. Dia tidak bisa lagi merasakan kekuatan siantian. Feng Wuchen, kembalikan kekuatan siantianku. Fan Saoyun meraung marah dan bergegas menuju Feng Wuchen. Ledakan. Puh. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan kekuatan mengerikan mengguncang Fan Saoyun, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya terjatuh dari arena. Fan Saoyun terlempar keluar panggung, dikalahkan sepenuhnya oleh Feng Wuchen. Saya telah menang. Feng Wuchen perlahan turun ke atas panggung dengan ekspresi arogan di wajahnya. Yun, Master Sekte Bulan Surgawi adalah orang pertama yang bergegas mendekat. Luka-lukanya tidak serius, tetapi kekuatan siantiannya telah diambil secara paksa, dan lautan kinya telah rusak. Dia harus segera dirawat, Penatu Aren berkata dengan sungguh-sungguh. Dia buru-buru mengambil pil dan memberikannya kepada Fan Saoyun. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan asal sejatinya untuk membantu penyembuhan Fan Saoyun. Feng Wuchen, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Sky Moon Mountain hidup-hidup hari ini. Master Sekte Bulan Surgawi berteriak dengan marah. Niat membunuh tanpa batas menyebar dan menyelimuti seluruh gunung langit bulan. Master Sekte Bulan Surgawi sangat marah. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya ketakutan. Mereka yang penakut dan lemah mulai melarikan diri dari gunung Sky Moon karena ketakutan. Berdengung, berdengung, Kekuatan mengerikan dari makhluk surgawi tingkat tujuh melonjak, dan gunung langit bulan bergetar hebat. Puncak yang menjulang tinggi di segala arah berguncang dan meledak, dan mulai runtuh. Berlari. Master Sekte Bulan Surgawi sangat marah. Jika kita tidak lari, kita semua akan mati. Sejumlah besar pembudidaya ketakutan, dan pemandangan menjadi kacau. Desir, desir, desir. Para ahli Sekte Bulan Surgawi bergegas keluar dan mengepung Feng Wuchen. Namun, Feng Wuchen tidak takut. Dia menatap dingin pada Penatua Ren, sepertinya mengabaikan Master Sekte Bulan Surgawi. Penatua Ren, yang sedang menyembuhkan Fan Saoyun, tiba-tiba mengubah ekspresinya saat dia merasakan tatapan dingin Feng Wuchen. Oh tidak, hati Penatua Ren dipenuhi rasa takut. Kamu ingin menyelamatkannya? Feng Wuchen bertanya dengan senyum jahat, dan api hijau diaktifkan. Feng Wuchen mengendalikan racun api di tubuh Penatua Ren dengan pikirannya dan mengarahkannya keluar. Ekspresi Penatuaren berubah drastis ketika dia merasakan racun api di tubuhnya tiba-tiba beraksi. Ketakutan muncul di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa racun api? Ah, Penatuaren melihat perubahan di tubuhnya dengan ngeri. Segera, asap hitam tebal keluar dari tubuhnya. Kemudian, tubuhnya dibakar. Penatuaren menjerit dan berguling-guling di tanah. Racun api yang tiba-tiba membuat takut para petinggi sekte Bulan Surgawi dan menyebabkan mereka mundur ketakutan. Para pembudidaya di sekitarnya juga mundur dengan tergesa-gesa. Tidak ada yang berani mendekati racun api yang mengerikan itu. Tetua Agung, ekspresi guru sekte bulan surgawi berubah. Dia tidak menyangka racun api milik Penatuaren akan beraksi saat ini. Master sekte bulan surgawi menarik Fan Saoyun ke udara. Dia menatap tajam ke arah Feng Wuchen dan berkata dengan galak, Nak, ini ulahmu. Benda lama ini sangat penting bagi sekte bulan surgawimu, kan? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Dia ingin melarikan diri tanpa cedera. Penatuaren adalah jimat penyelamat hidup Feng Wuchen. Ayah, Bunuh Feng Wuchen. Bunuh Feng Wuchen dengan cepat. Fan Saoyun meraung dengan gila. Serahkan kekuatan Siantian dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Kata Master Sekte Bulan Surgawi dengan suara suram. Niat membunuhnya yang mengerikan telah mengunci Feng Wuchen. Set, set. Mengusir. Pada saat itu, Istana Api Surgawi, Tuan Yi Yun melintas. Huang Xuan, Yi Tianxing, dan Eselon atas dari Istana Api Surgawi juga melintas. Tuan Istana Api Surgawi, apa maksudnya ini? Master Sekte Bulan Surgawi bertanya dengan suara muram. Dia sepertinya sudah menebak bahwa Yi Yun berdiri di sisi Feng Chen. Yi Yun berkata ringan, rumah api surgawiku berhutang budi pada Dendi. Bagaimana rumah api surgawi bisa berdiam diri saja? Set, set. Patriark Ye, Ye Suihan, dan Eselon atas juga melintas. Ekspresi Master Sekte Bulan Surgawi menjadi semakin suram. Jelas sekali bahwa keluarga Ye berdiri di sisi Feng Chen. Patriark Ye, Anda datang pada waktu yang tepat. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah lama kita. Kata Master Sekte Bulan Surgawi dengan dingin. Niat membunuh yang mengerikan muncul di matanya yang menyipit. Yesuihan berkata dengan suara yang dalam, "Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah." Sekte Bulan Surgawi sudah mempunyai dendam dengan keluarga Ye. Selain itu, Sekte Bulan Surgawi ingin menggunakan perang dengan keluarga Ye untuk memikat Istana Api Surgawi agar bertindak dan menghancurkan mereka dalam satu gerakan. Kini, kedua faksi tersebut telah mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Hal ini memberi Sekte Bulan Surgawi alasan yang sah untuk menghancurkan mereka. Pavilion Ziyun bersedia melayani Dendi. Pemimpin Pavilion Ziyun dan Eselon atas melintas ke alun-alun. Mereka bersedia menjadi musuh sekte bulan surgawi demi Feng Wuchen. Keluarga Bai bersedia melayani Dendi. Patriar keluarga Bai dan Eselon atas keluarga Bai juga melintas. Bai Mi ada di antara mereka. Sekte Raja Netherworld bersedia melayani Dendi. Segera setelah itu, Master Sekte Raja Netherworld dan Eselon atas melintas. Seketika, lima dari enam faksi utama di wilayah surga berdiri di pihak Feng Wuchen. Para jenius wilayah surga yang bersedia mengikuti Feng Wuchen, serta faksi di belakang mereka, juga berdiri di depan. Setelah melihat ini, Master Sekte Bulan Surgawi dan Eselon atas tercengang. Apa yang dilakukan Feng Wuchen hingga membuat begitu banyak faksi di wilayah surga mempertaruhkan nyawanya demi dia? Banyak kultivator yang hadir menyadari bahwa pertempuran besar akan segera terjadi. Mereka segera melarikan diri.